alhamdulillah kita panjatkan puja puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan sampai pada tujuan akhir nanti petang sore ini, yaitu dalam program pengembangan produk unggulan daerah. Kota Payakumbu punya unggulan daerah yang sangat-sangat potensi betul, yaitu namanya Setunto. Nah, ini yang harus kita pertahankan budaya ini, terutama bagi generasi-generasi muda. Kenapa? Agar bisa bertahan produk unggulan daerah ini, maka kita pilih pola menanam yang pertama. Jadi ini yang saya kita harap untuk bisa ibu-ibu di sini budaya bisa mengembangkan kreativitas anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafilan yurusyalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Emin beserta rombongan, Ibu Bapak Guru Sriwijaya dan anak Bapak yang mempersiapkan. Pertama-tama kami atas nama keluarga besar SMP 1 Payakumbu dan Kota Payakumbu mengucapkan terima kasih banyak atas program yang telah Bapak buat. Ini tidak lain tidak bukan untuk kebaikan kita bersama. Kita berbarui niat kita mengajar dan belajar itu adalah perintah Allah kepada kita. Pak Wim mengajar kami, Ibu Guru mengajar kita semua, itu adalah melaksanakan perintah Allah kepada kita. Semoga saja pengorbanan Bapak dari Padang sampai kemari, itu juga dihitung jadi ibadah di sisi Allah. Kita yakin dan percaya kehidupan kita ini tidak begitu lama ya Bu ya, sehingga kami juga sering mengajak baik guru-guru atau anak-anak, apapun yang akan kita lakukan, mari selalu kita kaitkan dengan perintah Allah agar detik, menit, dan jam yang kita habiskan itu tidak terbuang percuma. Sekali lagi. Latarnya nampak. Suara gitu.
Dalam acara program pengembangan produk unggulan daerah yang hal ini diwakili oleh SMP 1, SMP 4, dan SMP 6. Terima kasih atas kerjasama ini. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini bisa berlanjut ke di kemudian hari. Dan bisa ibu-ibu dan bapak-bapak mengembangkan potensi-potensi anak-anak didik kita ke depannya. Bapak Hadi Tunamat, mungkin ada beberapa kata yang perlu disampaikan. Terima kasih Pak Im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang dikatakan Pak Im tadi, sebelum kata-kata penghormatan, Kisai Agro ini adalah tempat kita bermain, berbudaya, termasuk artinya dalam seni. Dalam seni silakan Bapak Ibu nantinya mengembangkan bentuk kreativitas yang ada di sekolah masing-masing. Terima kasih Pak Wim sudah apresiasi juga ke Kisai Agro hari ini, kawan-kawan dari Sentra Tasik, Bapak Ibu dosen yang hari ini juga hadir bersama-sama kita. Terima kasih juga. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
aplaus untuk SMP Negeri 1 Kota Payakumbu yang begitu memukau dalam.
kasih kepada SMP 4. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cikal bakal Anda untuk mencintai budaya Anda sendiri. Dan berakhir juga lah acara PPUD, program pengembangan produk unggulan. Kepada bapak-bapak, ibu, kita foto bersama semuanya. Semuanya foto bersama.